Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel aku Sri Mulyani 11. Bagaimana kabarnya sahabat Leksri dimanapun Anda berada? Nah, pada pagi hari ini Leksri akan melihat sadapan atau torihan yang kemarin ya teman-teman. Karena kemarin itu belum sempat mencukai atau membekukan di dalam mangkok. Bagaimana hasilnya dan vlog kali ini saksikan saja. Dan Leksri ingatkan yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel Sri Mulyani 11, silahkan ditekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, untuk menyingkat waktu, yuk kita mencari tahu atau membuktikan atau melihat hasil torehan kita yang kemarin yang belum sempat dicukai seperti apa teman-teman ya. Kita lihat sama-sama teman-teman, let's go. Nih teman-teman, kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama sadapannya yang kemarin kopior atau tidak. Nah, tinggal sedikit teman-teman, tinggal intipnya, tinggal sekrapnya saja. Yuk kita lihat lagi teman-teman yang satunya. Ini masih terasa putih-putih gitu teman-teman. Nah, ini sudah tidak bisa lagi dibekukan dengan cuka karena dia sudah tercampur dengan air hujan. Itu namanya kopior teman-teman. Kita lihat ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, ya teman-teman, sudah ditumpahkan teman-teman. Hasilnya tinggal sedikit, tinggal intipnya saja. Ada sih yang agak bolong-bolong gitu kayak teman-teman, kalau ada kentalnya di mangkok itu agak bisa membeku. Nah teman-teman, ini dia yang masih kemarin, yang masih cair-cair gitu, dia akan bolong-bolong dan dia akan kintir atau larut dengan air hujan. Yuk teman-teman, kita lagi lihat yang corong yang lainnya, apakah kita masih punya hasil hari ini atau tidak. Nah, ini mangkok yang satunya lagi teman-teman, kita lihat apakah dia masih tersisa kentalannya. Ternyata ini adalah kental yang kemarinnya ya teman-teman. Ini yang hari kemarinnya itu kan masih, berarti yang kemarin barusan habis sama sekali. Tuh, tinggal yang torehan yang pertama. Torehan yang kedua sudah larut terkena air hujan. Ini juga teman-teman, kemarin ini sambatan ini teman-teman. Nah, bolong-bolong teman-teman hasilnya. Wow, 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 wow. Kita bisa sadap lagi dan kita ulangi lagi ya teman-teman. Yuk, kita lihat lagi yang di sana. Nih, wow, tumbah-tumbah seperti ini dan akhirnya dia kopior teman-teman. Tinggal intipnya saja. Wah, 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 wah. Dan Leksri akan melihat yang di sampingnya sana seperti apa hasilnya. Kita lihat dulu. Habis, tidak ada apa-apanya teman-teman. Tinggal intip-intipnya saja. Oke, kalau gitu kita nyadap lagi dan nyadap lagi ya teman-teman ya. Tidak putus asa. Kita kalau kehujanan yang ada pagi walau belum sempat karena ini cuacanya memang tidak menentu ya teman-teman. Pagi seperti ini cerah. Nah, matahari sudah mulai terbit karena sudah 6:30. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, 6:30 teman-teman, sudah nyadap lagi dan nyadap lagi ceritanya. Thank you.
Video aku selanjutnya ya. Yang baru bergabung di channel aku, silahkan tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan kalau apabila suka dengan video aku, silahkan di like dan tetap dukung di channel aku. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.